Majelis Taklim Thoriqoh Qodiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, Wilayah Ciomas, Sabtu 14 Maret 2020, gelar peringatan Isra Mi'raj dan Manaqib Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, sekaligus santunan kepada puluhan anak yatim piatu dan duafa yang berada di wilayah Kampung Saluyu, Desa Ciomas, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Adapun acara yang diselenggarakan pada zuhur ini mengusung tema untuk mempererat tali silaturahmi antar sesama. Melahirkan selamatnya dilahirkan ini Siti Nuryanti Intan Novia dari Binti Utai Baktian Benita Kurniawan dari Kutu Bapak Haris Padilah dari Bogor dan Bapak Haji Mal. Acara inti dari peringatan Isra Mi'raj tersebut adalah pembacaan manaqib Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani dan tausiah agama yang disampaikan oleh Kyai Haji M. Sirojuddin Ruyani selaku Wakil Talqin TKN PP Suryalaya. Kami dari Majelis Zikir TKN Pondok Pesantren Suryalaya Cabang Ciomas mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para donatur, lebih khusus kepada Nabi Zakaria, Pak Haji Iwan dari Sentul, dan para jamaah TKN Suryalaya Cabang Ciomas. Semoga semua pengorbanan, baik tenaga, pikiran, maupun materinya, semoga dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan balas yang istimewa. Mudah-mudahan kegiatan hari-hari besar Islam yang akan diadakan ke depan bisa berjalan dengan sukses dan tanpa ekses atas barokah dan karomahnya ulama penguasa Indonesia masyarakat. Hadir dalam acara tersebut tokoh masyarakat, tokoh agama serta jamaah Thoriqoh Qodiriyah Naqsabandiyah dari berbagai wilayah. Di akhir acara ditutup dengan pembacaan doa. Robi mengabarkan dari Desa Ciomas, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.